Ada orang bilang, Anda baiklah sama kakak Anda, saya akan kasih 10 miliar. Karena kita berusaha baik selama 1 minggu. Setelah baik selama 1 minggu, kita dapat 10 miliar, tapi kita nggak mendapatkan ucapan terima kasih dan pujian dari kakak kita. Kira-kira kita ambil pusing nggak? Enggak. Saya melakukan ini bukan untuk dipuji Anda. Saya ngincer uang dari seseorang. Nah kalau itu contoh duniawi berkaitan dengan harta, lalu bagaimana dengan janji Allah dan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala? Kita silaturahim itu taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Rabbul Alamin. Dan yang kita harapkan adalah ridho Allah dan ganjaran dari Allah SWT. Bukan komplimen atau pujian dari mereka.